Hai, assalamualaikum korang. Okay, welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak share pasal cara-cara membuang bakul untuk buah-buahan. Okay, buang bakul ni untuk buah-buahan untuk hantaran kahwin, renang. So, sudah 5 minit. Okay, kita buat yang simple saja untuk hari ni. Okay, bahan-bahan yang korang perlukan adalah bakul. Okay, lepas tu bunga, kain bunga ni. Biasanya kain ni korang boleh dapatkan dekat kedai-kedai bunga, kedai-kedai barang kahwin. Memang ada kain untuk diorang balik, kadang baru balik bunga kan. So kita ambil kain ni lah. Okay, so first sekali, okay, korang ambil kain ni kan. Korang lipat dia macam ni. Yang ni ikut pada saiz ni lah korang punya apa bakul. Okey, korang lipat macam ni. Okey, sikit. Okey, lepas tu bila korang dah lipat macam ni, korang masukkan dalam bakul ni. Masukkan dalam bakul ni, masukkan dan korang tekan. Okey, korang tekan dalam bakul ni. Korang adjust lah untuk bagi dia, apa orang cakap, bagi dia nampak menarik lah. Okay, korang masukkan kain ni dalam bakul ni. Okay, so lepas tu korang tekan. Nampak tak dia kata dia macam ni. Tapi sebelum tu korang adjust dulu, bagi dia nampak menarik. Okay, bagi dia nampak menarik. Korang tekan, dia akan jadi macam ni. Yang panjang-panjang ni biarkan dia. Memang untuk kita bagi dia nampak menarik lah. So korang nampak kan? Okay, so korang ambil gam dan korang gam sikit di tepi bakul ni lah, supaya kain ni tak bergerak. Okay, korang gam dulu dekat tepi bakul ni supaya kain ni tak bergerak. Okay, korang gam dulu. Dengan hot glue gun. Okay, renggam. Jadi bila korang tekam, bakul korang akan jadi macam ni. Betul kan? Okey, selepas itu untuk kita mempercantikkan lagi bakul ni, korang perlu tak bunga. Okey, bunga ni kita ambil side belah sini. Okey, side belah sini. Okey, side belah sini. Okey, lepas tu kita ambil side belah sini. Di sini korang bolehlah gam bunga ni pada bakul ni. Gam bunga pada bakul.
nampak tak progress dia? Bila bunga tu dah melekat pada bakul ni, dia akan jadi macam ni. Hanya tiga orang ini just lah. Just sikit. Okay. So, untuk mempercantikkan lagi, kita perlu letak ribbon atas tu. Okay. Ribbon ni terpulang kalau nak panjang mana. Pastikan sama panjang. Sikat. Kalau korang tak nak ribbon tu berjalan, korang boleh gam sikit dengan dengan gam glue ni. Okey. Lepas tu bolehlah ikat ribbon pada atas dia. Ribbon atas apa dia? Atas bakul ni lagi. Bahan bakul untuk bahan ni memang senang dan mudah. Korang boleh buat sendiri je sih. Korang boleh. Okey. Korang tak perlulah tempah dekat kedai-kedai tu sebab boleh buat sendiri kan. Secara tak langsung benda ni dapat jimatkan kos korang nanti. Kalau yang tak ada masa, tak ada masa untuk buat tu, bolehlah tempah. Kalau yang ada masa, boleh buat sendiri dekat rumah. Biar terjuntai lah macam ni. So bawah dia korang boleh batu cantik sikit. Bahan bakul untuk buah-buahan dah siap dan korang jangan lupa subscribe tau. Bye. Terima kasih.